dimanapun kalian berada. Jadi di video kali ini kita bakal lanjut lagi toilet tower defense-nya. Dan di sini kita kedatangan update baru, yaitu episode 70 part 2 ya. Oke, kita bacain updatean terbarunya, bro. Post office, oke. Unit baru Titan Clockman, Jetpack Mace Kameraman, Spear Speakerman, Balat Slava Spider Toilet. Mungkin ini musuh baru kali ya. Oke, kita lihat, bro. Unit barunya kurang lebih kayak gini ya. Oke, tebakan gue sih pakai robak sih. Coba ya, kita lihat ya. Mana sana? Oh, ini, bro. Unit barunya, coy. Aduh, buat sekarang kayaknya gue belum bisa review ya. Karena kalian lihat sendiri harganya, bro. 699 robak, coy. Gue nggak ada duit, anjay, segini. Dan ini juga sama, bro. Unit barunya lagi, Jetpack Mace Kameramen ya. Sayang sekali kita nggak bisa nge-review. Dan yang ini gue dapet semalam, gue gacha ya. Ada, tapi sayangnya unit legend, bro. Bukan unit mythic. Ini dia, Spear Speakerman. Jadi berhubung kita nggak bisa nge-review yang ini, kita nge-review UTC aja ya. Yang baru aja gue dapetin tadi malam, bro. Gue iseng-iseng gacha, gue dapet 2 biji nih. Mythical yaitu UTC dan UTS. Oke, kita langsung aja mulai ke gamenya. Let's go. Oh ya, by the way, ini dia post office ya. Send a request item from player, bro. Artinya kita dapat mengirimkan unit kita ya ke player lain. Lihat di sini ada username, di sini juga ada message ya buat ngirim. Ya, misalkan kalian pesan gitu. Bla bla bla, habis itu username-nya ketik dan kasih unitnya. Bisa kah? Coba gue cek ya. Bisa kayak gini ya, kurang lebih ya. Mungkin nanti ada mailnya kah? Oh, enggak, bro. Jadi sistemnya gini, coy. Jadi kan kita ngirim ke sini ya. Nah, kalian tinggal cek sini aja, bro. Oke, ngerti sistemnya, coy. Jadi kurang lebih gitu ya. Kalau kalian bingung di mana tuh, bang? Hadiah kirimannya kok nggak ada? Jawabannya ada di sini, bro, di package ya. Sini tempat ngirim dan di sini adalah namanya apa, paketnya ya. Oke, bro, kita langsung aja masuk ke gamenya. Let's go. Oh ya, by the way, di sini gue juga mau nge-review Scientist TV Man ya. Oke, kita lihat, bro, sope apa Scientist TV Man. Let's go. Kita ke toilet HiQ. Oke, bro, kita udah masuk ke gamenya dan di sini mungkin gue bakal pakai hard aja kali ya, karena kita juga nge-review unit legend, bro. Jadi takutnya nggak kuat, kita pakai yang hard mode aja, cuy. Eh, salah sebelah sono, cuy. Aduh, lihat, bro, ini map barunya ya. Lumayan juga ya range ya. Wow, ini lumayan GG sih, bro, buat awal-awal ya. Menurut kalian lebih worth it ini atau yang elf, cuy? Silahkan komen di bawah ya. Ini damage-nya kurang lebih 300 ya. Kalau yang elf itu 1 detik adalah 200, bro. Lebih gede dikit lah. Lebih gede 100 ya, lebih gede 100. Tapi ini 2 detik, bro. Enggak, gedean elf. Cuma lumayan. Oke, let's go, kita pasang santanya lagi. Santa. Scientist-nya nanti kita review. Mungkin agak di pertengahan ya. Sekarang kita spam santa dulu buat awal-awal. Biar nanti masang unitnya gampang. Oke, santanya kita penuhin, jangan lupa di upgrade. Oke, ternyata kelewat ya, banyak yang kelewat ya. Soalnya dia cooldownnya 2 detik, bro, jadi ya gitulah, 2 detik, coy. Ayo, biarkan saja yang lewat sudahlah berlalu, bro. Let's go, kita pasang unit kita yang terbaik ini. Karena cuma ini doang yang kita punya. Oke, udah zigzag. Anda sudah tidak dibutuhkan ya. Eh, jangan deh, kita mau review dia soalnya. Nanti kita lihat full upgrade-nya. Kurang lebih penampakannya kayak gini, coy. Lihat, dia memakai spear ya, sesuai namanya, Spear Speakerman. Gue lupa, coy, gue mau nge-review itu. Ngapain dijual? Aduh, bener-bener. Oke, mungkin gue upgrade ini dulu. Let's go. Oke, udah wave 7. Kita upgrade lagi kah santanya? Upgrade lagi deh. Boleh upgrade. Oke, kita butuh ini lagi kah? Boleh deh, satu lagi deh. Mungkin kita pindahin aja kali ya biar kelihatan, bro, ininya. Kita pindahin di sini aja, bro. Biar kelihatan, coy.
biar kelihatan unitnya. Nah, soalnya di situ tempatnya ini ya. Menurut kalian bagus gak tuh ini? Kalau menurut gue sih bagus ya untuk perubahannya, tapi sayangnya bro, gue lebih suka map yang lama karena lebih gampang ya untuk toilet HiQ itu. Cuman dirubah kayak gini ya bagus-bagus aja sih sebenarnya map ya. Cuman ya nggak bisa buat crating lagi jadinya. Aduh, bener-bener. Coba nanti yang toilet city jangan dirubah lagi deh, toilet city. Kalau dirubah lagi parah sih. Soalnya itu enak banget bro buat grinding. Kita cuma butuh waktu sekitar 13 menitan bro di hard mode ya. Oke, kita keluarkan lagi lasernya, let's go. Dan jangan lupa bro, kita mau review juga UTC-nya ya. Oke, gue lupa mulu bro, upgrade Santa. Upgrade dulu Santanya. Oke, masih aman. Oke, masih aman ya. Oke, kita coba upgrade dia bro. Mahal juga ya biaya upgrade-nya by the way. 400, oke. Level 2-nya dia udah pakai headset. Siap. Oke, untuk level 3-nya kita lihat. Oke, level 3-nya di belakangnya ada semacam jetpack-nya ya. Oh, dia cuma sampai level 3, bro. Worth it gak coy buat keluarin di awal-awal? Worth it deh. Soalnya damage-nya juga lumayan ya, 2000 buat keluarin di awal-awal. Wah, yang lolos, bro. Kita sudah saat yang upgrade ini, coy. Udah saat yang upgrade si siapa? Larger laser kameramen ya. Oke, tenang, masih aman. Kita upgrade Santa dulu, baru kita keluarkan UTC-nya. Kalau Santanya udah full level 5 ya. Ayo, jangan sampai ada yang lewat coy, jangan sampai ada yang lewat. Let's go. Oke, ini, kita upgrade, oke. Kita keluarkan bro, UTC-nya yang kemarin-kemarin gue idam-idamin banget. Gue pengen banget unit ini ya. Kita lihat. Set. Kayak gini bro, kurang lebih ya penampakannya. Lihat bro. Buat level satunya ya. Ya, nggak ada atributnya ya buat level 1, oke. Buat level satunya biasa aja. Kita upgrade ini dulu. Kita upgrade ini juga. Dan oke. Kita habis itu upgrade yang ininya bro, UTC-nya ya. Oke, sarebu coy. Dikit lagi sarebu. Oke, sarebu. Nice. Oke, ini level 2-nya bro. Udah ngeluarin jetpack. Dan di samping kanan kirinya ada CCTV-nya ya, atau kameranya bro. Oke, makin keren. Kita kemarin cuma bisa ngeliatin doang punya orang. Sekarang kita udah punya sendiri bro. Lihat coy. Keren ya. Aduh, gue suka banget sumpah bro sama unit ini. Oke, kita upgrade lagi Santanya. Ini udah max tadi ya. Kira gitu, kurang lebih level 3-nya kayak gini bro. Ada jetpack-nya di belakangnya. Oke, upgrade lagi. Oke, terakhir upgrade. Nice. Udah cukup kah? Kayaknya udah cukup deh buat hard mode. Level segitu aja. Oke, oh ya, jangan lupa guys, kita mau nge-review scientist juga. Mungkin kita taruh di sini si scientist-nya. Oke, kurang lebih kayak gini bro, level satunya si scientist TV Man ya. Kita cek, kita coba upgrade. Level 2, oke. Lihat bro, ngeluarin kayak semacam dekade gitu ya. Dan sini ada kameramen barir bro, pakai senjata ya. Oke, ini level satunya bro. Kita upgrade lagi ke level 2. Oke, level 2-nya manggil temennya dual kameramen barir. Siap. Alamak, malah disetun lagi woi. Gue lagi nge-review anjay. Aduh, bener-bener. Oke, gue upgrade level 3-nya. Kita lihat UTC-nya. Oke, apa yang nambahnya bro? Nambah apa coy? Oke, gue nggak ngeliat nambah apa ya. Nggak ada, kayaknya nggak ada penambahan sesuatu. Oh, nggak bro. Di samping kanan kirinya ada kayak semacam apa? CCTV kecil ya, kamera kecil ya. Oke, kita upgrade lagi scientist ya ke level 4. Lihat bro, sekarang ada 3 bro, triple kameramen barir. Siap. Oke, kita upgrade lagi. Let's go. Wah, makin gede bro barirnya. GG. Oke, kita upgrade lagi UTC-nya. Level 4-nya kurang lebih kayak gini. Oke. Sekarang dia ngeluarin senjata, bro. Lihat, bro. GG ya UTC-nya.
Oke, kita upgrade lagi ke level 5. Mahal juga ya biar upgrade-nya. Oke, level 5 nggak ada perubahan ya. Level 5-nya kita upgrade scientist-nya lagi. Let's go, kita lihat. Perubahannya, lihat, Bro. Pakai minigun sekarang. Let's go, level 6-nya, Bro, scientist-nya. Ini level terakhir kah? Coba kita cek. Level terakhirnya level 7, Bro. Dan kita lihat apa ini, Bro. Ultimate kameramen barir. Cuy, ada cannon-nya, ada minigun-nya juga ya. Oke, dan ini si scientist-nya atau si ilmuannya. Let's go. Oke, kita upgrade lagi UTC-nya. Kita lihat apa. Di tengahnya, Bro, ada kayak nyemburin apa gitu. AC mungkin ya. Mungkin kali. Soalnya gue juga gak tahu nyemburin apaan dia. Oke, kita upgrade lagi ke level 7. Oke, level 7-nya ngeluarin minigun, Bro. Lihat, coy. Dia ngeluarin minigun ya. Oke, oke, seenggaknya kita tahu, Bro. Keren banget ya kalau menurut gue, coy, UTC ini, Bro, unit ya. Dan ini yang level terakhir kah? Kita coba upgrade. Let's go. Level terakhirnya megang palu, Bro. Keren banget, euy. Akhirnya, Bro, gue punya juga unit ini, cuy. Dari kemarin-kemarin gue pengen banget, anjay. Gacha sampai 60 kah kalau nggak salah. Aduh, bener-bener. Ini cuma lurus doang kah, BTW? Scientist, entahlah, Bro. Gue nggak terlalu ini ya, scientist kayaknya. Kalau buat awal-awal sih oke. Cuman kayaknya kalau buat pertengahan nggak oke deh ini scientist. Soalnya darahnya cuma berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 250.000 ya. Sedangkan musuhnya itu kalau nggak salah 200 ke atas ya. Jadi nggak worth it sih. Sekali tabrak paling meninggal si scientist ya. Oke, kita upgrade, upgrade. Kita upgrade juga ininya, Bro. Upgrade, upgrade, upgrade. Let's go. Kita tambahin lagi kah UTC-nya? Boleh deh. Kita tambahin UTC-nya lagi. Let's go. Walaupun upgrade-nya mahal, ke level 2-in. Nah, sip, level 2. Oke, apalagi yang mau kita tambah? Mungkin large kali ya buat ngalangin damage, coy. Kita pasang 11-in. Aduh, nggak bisa, Bro. Oke, buat slot si UTC-nya deh. Oke, kita upgrade si large kameramennya. Untuk Santa udah cukup, segitu aja. Ini kita upgrade lagi biar nambah damage-nya. Oke, sekali lagi upgrade-nya 6000, ayo dong. Auto skip, tunjukkan kekuatanmu, auto skip. Lagi, Bro, laser kameramen. Large laser kameramen. Oke, duit, 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 saya butuh duit. 8000 biaya upgrade-nya, lumayan mahal, Bro. Buat unit ya. Nih, ada nggak, guys, kira-kira unit mitik gitu tapi biaya upgrade-nya murah gitu, DPS-nya gede, ada nggak kira-kira, cuy, yang kayak gitu? Silahkan komentar di bawah ya kalau ada ya. Kira-kira unit apa, coy? Biar nanti gue cari gitu. Siapa tahu ya kan ada trading apa-apa gitu, tukeran ya kan. Gue mau tuh unit yang kayak gitu. Kalau bisa juga yang splash ya. Kalau nggak salah splash tuh yang paling OP deh. Karena dia area damage, bukan nyerang satu musuh doang. Ternyata AOE tuh, gue pikir AOE tuh nyerang sekitar gitu, AOE tuh. Soalnya di game-game tuh yang namanya AOE tuh nyerang sekitar ya, atau nyerang lebih dari satu musuh. Ternyata AOE tuh cuman areanya doang, Bro, bukan serangannya. Jadi AOE tuh ya udah, ini areanya bener AOE. Yaitu areanya apa namanya? Areanya luas, tapi tidak dengan serangannya ya. Areanya doang yang luas. Oke, miniganya udah keluar, Bro. Keren banget, Bro. Lihat, Bro. Buset. Keren banget, coy, asli, coy. Aduh, gila, 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 gila. Dulu mah cuma bisa ngeliatin doang, sekarang udah punya, coy. Let's go. Ayo kalian, sini para skibi di toilet. Saya mau tunjukkan UTC saya nih. Saya perlihatkan ke kalian. Ayo, ayo, pada keluar semuanya, pada keluar semuanya. Oke, udah full upgrade, Bro. 2 biji, kita keluarin satu lagi kah? Kayaknya nggak usah deh. Banyak banget, Bro, tes ya. Oke, kita keluarin yang ini aja deh. Yang laser large ya. Ini juga lumayan sih DPS-nya, Bro. DPS-nya itu lumayan gede, laser large.
Oke, kita maxin laser larginya biar powerful. Kita tambahin juga. Jadi sebenarnya UTC nih kalau full upgrade ya, itu kan DPS-nya sekitar 45.000 ya, setara 3 unit ini. Oh, 4 unit coy. Enggak, 3 unit ini coy. Setara 3 unit ini ya. Tapi dibikin 1 unit gitu. Jadi OP banget. Entahlah, saintis dari tadi sini nggak guna kayaknya. Bisa di-sell nggak sih? Aduh, nggak bisa di-sell bro, sayang sekali. Padahal mau gue pindahin loh saintis. Mau gue pindahin sini biar ada sedikit berguna gitu. Dan nembak-nembak gitu. Dia nggak bisa nembak samping ya sayangnya. Dia kayaknya cuman jalur lurus doang deh mungkin ya. Kayak saintis lumayan keren ya. Tapi kalau menurut gue kurang worth it bro. Karena darahnya cuma 250.000. Dan ini sekali tabrak udah pasti hancur bro. Mode hard ataupun apalagi nightmare ya. Hard aja udah pasti hancur ini. Apalagi yang nightmare. Oke, kita keluarin lagi kau UTC ya, boleh deh. UTC lagi di sini. Jangan nanti nggak kelihatan. Aduh. Kena saintis. Sebelah sini. Nah, sip. Oke, kita upgrade. Oke bro, let's go. Kita upgrade lagi 10k. Nggak ada yang bisa maju bro, lihat. GG ya, nggak ada yang bisa maju bro. UTC kita ada 3 coy. Dan full upgrade semua ya, bentar lagi. Bisakah? Bisa nggak sih ini? Soalnya 6 stack lagi. Nggak berasa coy. 6 stack lagi, oke. Dikit lagi, kelar. 15.000 anjay upgrade-nya. Terakhir coy, biaya terakhir nih 15.000 ya. Oke, dikit lagi, belum bisa. Ini sayang banget, unit ini kenapa harus jadiin legendary ya? Mana damage-nya cuma 2.500 lagi. Aduh, bener-bener. Damage-nya cuma 2.500, bro. Sayang banget ya. Seenggaknya digedein gitu. Kalau ada unit baru tuh kenapa sih unit baru tuh selalu ampas gitu yang dikeluarin di gacha tuh. Aduh, parah banget. Oh, ini bro yang baru, bro. Balat Slava Spider Toilet, coy. Namanya Balat Slava Spider Toilet. Itu dia, bro, musuh terbarunya ya. Dan ini kurang lebih map terbarunya juga di toilet HQ. Ayo kita lewatin. Gila bro, 3 UTC lihat coy. Widih, keren parah ya. Keren parah coy. Sekarang kita punya sendiri. Let's go, dikit lagi. Satu stack lagi. Ayo, satu stack lagi. Kita kelarin. Oh, satu stack lagi. Oke, ini dia bosnya. Dan kita kelar kah? Oke, kurang lebih jadi itu dia ya. Untuk updatean terbarunya, unit barunya yang bisa gue review cuma unit legend bro, sorry banget ya. Karena channel gue juga masih kecil dan gue nggak punya duit sebanyak itu buat review unit baru yang pakai Robux. Oke bro, jadi itu aja untuk hari ini. Terima kasih buat kalian yang udah menonton. Terima kasih juga buat kalian yang udah like dan subscribe. Dan sampai jumpa di next video. Dadah. Oh ya guys, gue terima kasih banget nih buat kalian yang udah mau minjemin Saintis TV mainnya ya.